Buka Rakernis, Kapolda Riau Irjen Iqbal ingatkan anggota Sabara dan Opfit bersikap humanis. Berita selengkapnya. Pekanbaru, TV Riau bangkit. Buka rapat kerja dan teknis Rakernis untuk Ditsamapta dan Pamopfit Polda Riau tahun 2022. Irjen Muhammad Iqbal tekankan agar polisi hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan rasa aman. Hal itu disampaikan Kapolda Riau saat membuka Rakernis di Aula RCCPT Pertamina Hulu Rokan PHR Rumbai, Rabu tanggal 20 April tahun 2022 pagi. Di hadapan pejabat dan jajaran Ditsamapta, Ditpamopfit Polda Riau termasuk para kasat dan kanit di tingkat Polres, Kapolda Riau memberikan penekanan agar petugas yang bertugas di tengah masyarakat harus melakukan tindakan-tindakan preventif. Hal itu bertujuan agar polisi semakin dicintai publik dengan hadir dan memberikan rasa nyaman di tengah-tengah masyarakat. Apa yang menjadi tugas pokok kita adalah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman kepada publik. Tidak hanya kepada personel yang bertugas di lapangan, Kapolda Riau juga mengingatkan agar para pimpinan Ditsamapta dan Ditpamopfit Polda Riau dapat membina anggotanya dengan baik. Kemuliaan menjadi seorang polisi adalah dicintai oleh masyarakatnya. Kalau pimpinan itu dicintai oleh para anggotanya. Kalau dalam konsep ibadah apa yang kita tanam itulah yang kita tuai, imbu Iqbal. Dilaporkan Ali Amran Piliang, TV Riau bangkit dari Pekanbaru.